Nah guys, ketemu lagi sama Filosofi Gitar. Kali ini kita lagi ada di daerah Alam Sutra, Tangerang. Seperti biasa, kontennya kalau udah di luar kayak gini, kita mau main ke sebuah toko alat musik. Jadi kita makin banyak konten-konten tentang review toko-toko musik sekitaran Jabodetabek deh pokoknya. Mungkin bisa dijadikan referensi kalian kalau di daerah rumah gue tuh toko yang bagus apa sih? Gue mau nyari barang-barang ini di mana sih? Kali ini gue mau ngasih salah satu rekomendasi toko yang namanya itu udah cukup besar juga. Ada beberapa cabang, mungkin ada di Bandung, di Jakarta, atau di daerah Tangerang sendiri. Kali ini kita lagi ada di Tiga Negeri Music Store. Yang kali ini cabangnya di Alam Sutra. Kayak apa tempatnya? Langsung aja masuk. Permisi. Ya, nah sekarang kita sudah sampai di toko musik Tiga Negeri Music Store, guys. Kurang lebih tempatnya seperti ini. Sekarang kita langsung ketemu sama... Hai, Mas. Halo. Hanifah. Oh, dengan Ci Hanifah. Eh, biar enak aku mungkin kasih mic dulu kali ya. Biar jelas suaranya. Iya, biar lebih enak. Nah, jadi seperti kata pembuka tadi, gue udah sampai di salah satu toko musik di Alam Sutra. Tiga Negeri Music Store. Kebetulan lagi ramai emang, guys. Lagi banyak yang coba-coba gitar. Kalau kalian mau lihat line up-nya, nanti sekaligus kita tanya-tanya sama Ci Hanifah. Ci, boleh perkenalkan dulu tentang toko musik Tiga Negeri ini. Oh iya, Tiga Negeri Musik Tangerang. Berdiri udah 12 tahun. Udah lama ya, juga. Tapi masih tahun. Lama Nyonya Menir. Dari 86 kalau enggak salah. Iya. Terus di sini ya ada jual macam-macam alat musik, Mas. Alat musik? Ya. Nah, ada apa aja tuh? Ada alat recording, ada gitar elektrik, ada drum nih lagi dipasang. Oh, ini lagi ada pembelian salah satu customer. Iya. Ada gitar akustik juga. Ada gitar akustik dari beberapa brand ya, kita boleh cek-cek tuh ada. Banyak tuh, Mas, mereknya macam-macam. Oh, ada Segovia juga ya di sini. Wah, iya, Segovia tuh paling laku loh. Wah. Bagus soalnya suaranya. Ini yang salah satu best seller berarti di sini. Iya, Segovia. Tapi tetap ada brand-brand ini. Iya, yang lain juga ada Yamaha, tapi Segovia top rating lah. Top rating. Iya. Selain gitar elektrik juga ampli. Ada spare parts, ada ampli. Efek-efek gitar. Terus mixer-mixer, alat recording. Ini juga saya jual nih. Oh, mic gue jual juga. Mic yang kayak kita. Selain toko fisik, ada online juga berarti? Online ada. Online-nya di apa tadi? Tokopedia? Di Tokopedia aja sih. Tokopedia? Iya. Oke, nanti. Nanti mungkin kita cantumin di deskripsi. Iya. Tadi sejarahnya berarti dari 12 tahun yang lalu? Iya. Kalau aku tahu, kalau nggak salah itu kan ada di Bandung. Ada, itu pusatnya. Itu memang yang pertama? Iya. Setelahnya aku banget. Dulu pernah main yang ke Fatmawati. Fatmawati udah nggak ada. Oh, Fatmawati udah nggak ada, pindah ke sini? Nggak, ini lain lagi. Oh, ini lain lagi? Iya, satu lagi Cirebon. Oh, selain di Cirebon masih ada. Berarti ada di Bandung. Yang di sini berarti masuknya Tangerang sama yang di Cirebon. Cirebon. Berarti untuk yang sekitaran Cirebon nanti kita cantumin juga alamatnya. Iya. Untuk yang di Bandung kita cantumin alamat. Berarti kalau pusat di Bandung. Di Bandung. Mm-hmm. Berarti yang kalau yang di Tangerang ini berarti sudah berapa lama? 12. Oh, 12 tahun. Iya. Hmm. Kalau yang di Bandung kan udah dari tahun 90. Oh, berarti semenjak yang Fatmawati ada, di Tangerang juga ada. Duluan Fatmawati. Oh, duluan Fatmawati. Iya. Ya, aku udah lama juga sih tuh mainnya ke Fatmawati. Sering sana ya. Iya. Berarti ini bisa di... Tapi berarti barang-barang yang ada di sini berarti ada di online juga? Nggak semua sih. Oh, nggak semua. Iya, tapi rata-rata... Oh. Kalau pembelian rata-rata dari kebanyakan dari online sekarang atau lebih ke offline aja? Rame di offline. Oh, iya. Soalnya banyak yang mau nyobain. Karena sekarang karakter orang tuh ya pengen nyobain langsung barangnya juga sih. Tapi kalau orangnya udah tahu barangnya, barangnya jadi dia nggak usah cobain, dia langsung jadi online. Oh, gitu. Oke. Tapi kalau yang masih mikir-mikir mau beli gitar apa, belum ada bayangan, nah datang langsung toko, iya. Ini berarti kita alamatnya di jalan? Alamatnya di Ruko Sutra Niaga 2, nomor 10. Nomor 10 masuk ke Jalan Raya Serpong kalau nggak salah. Iya, dekat Bundaran Alam Sutra. Oh iya, patokannya itu aja tuh. Paling gampang Bundaran Alam Sutra kalau yang daerah Tangerang. Berarti untuk yang sekitaran Tangerang, kita kasih rekomendasi salah satu toko yang menurut gua komplit. Kalian juga bisa coba langsung, pilihannya line up-nya juga menurut gua merek-merek yang komplit juga bisa datang ke Tiga Negeri langsung. Gitu. Berarti ini satu lantai aja, Ci?
Atau ada di atas, dua. Ada di atas display? Kalau di atas display apa tuh? Drum. Oh drum. Keyboard. Oh keyboard. Sama sound system. Oh sound system. Kayak ada speaker ya? Sound card mungkin ada. Sound card di sini, yang kecil-kecil. Nanti kita izin lihat-lihat ke atas. Ya boleh, ya. Tapi berantakan. Oh siap. Berarti udah 12 tahun ya di sini. Iya. Ya. Lagi ada promo-promo tertentu mungkin yang mau disiapin? Belum sih. Oh belum ada promo-promo? Iya, belum ada. Nanti kita bikin ya. Bikin promo tuh biar menarik. Selain jual beli, ada apa lagi nih? Di... Oh saya nggak ini loh, nggak jual beli, jual doang. Oh iya sorry, selain jual-jual kita ada apa lagi di sini? Mungkin ada servis gitu kayak maintenance? Oh iya ini, servis. Oh servis, di sini remas? Tapi cuma gitar doang. Oh gitar, yeah. Jadi mungkin kalau ada yang gitarnya problem, gitar, pembelian di sini. Gitar, bass, iya. Yeah. Kalau nggak beli dari sini, tapi mau servis, tetap. Iya kan bayar. Ya asal bayar, boleh-boleh aja gitu. Oke, okay. Kalau jam operasional, Ci? Jam 10 sampai jam 6 sore. Jam 6 jam sore dan? Jam 10 sampai jam 18. Senin sampai Sabtu atau? Tanggal merah tutup. Tanggal merah dan hari Minggu tutup. Iya. Oke. Berarti kalau kita bicara, ini kan kalau aku dari channel aku gitar nih. Kalau gitar akustik mulai dari range harga berapa sampai harga berapa? Oh, gitar akustik mulai 1 juta. Mulai dari 1 jutaan iya. sampai 5.500 saja. Sampai 5.500. Jadi ada beberapa brand yang mulai dari 1 jutaan sampai 5 jutaan. Kalau yang elektrik? Yang elektrik mulai 2 juta. Mulai dari 2 jutaan. Iya. Untuk 2 jutaan itu yang brand-brand apa tuh? Brand lokal tuh Gilmore. Gilmore ada, punya ada Gilmore. Negeri. Oh, Gilmore punya 3 negeri. Iya. Oh, justru aku baru tahu nih. Ini iya. Jadi info ilmu baru nih. Kalau aku taunya Gilmore kan Bandung aja tuh. Ah, itu sebenarnya 3 negeri punya. Oh, ternyata punya sih 3 negeri. Iya. Tapi memang pabrikan Bandung juga ya? Iya. Selama ini aku taunya Gilmore itu buatan Bandung, tapi aku enggak tahu nih. Itunya 3 si negeri. Ownernya iya. Siapa? Iya. Ternyata info yang sangat penting buat penikmat-penikmat gitar nih. Jadi Gilmore itu ternyata produk salah satu produknya 3 negeri langsung. Iya. Selain Gilmore berarti ada lain enggak? Maksudnya yang 3 negeri. Yang produk 3 negeri cuma Gilmore. Enggak ada sih. Oh, cuma Gilmore aja. Sektor aja. Oh iya, enggak ada sektor. Iya. Oh, berarti yang 2 jutaan mungkin yang 2 jutaan Gilmore yang di ujung. Gilmore sama. Iya. Gio mungkin sih. Ya Gio. Ibanez Gio sekarang lumayan enggak tinggi. Oh, di atas 2 ya. Kayak Pacifica juga ada 2 semua. Iya. Pacifica. Oh jadi kalau pembelian itu kita bisa langsung set up di sini ya Ci? Iya, yeah, free kaset. Lah. Servis buat customer. Promosi. Oke, nanti kita sambil slide-slide. Sambil aku lihat-lihat nanti mungkin. Sebelumnya terima kasih buat Ci Anifa dan Toko Musik 3 Negeri. Jadi buat kalian yang ada di sekitaran masih Jabodetabek kalau dari Jakarta gitu masih ada ya? Banyak. Kalau mungkin atau yang di daerah Alam Sutra, ini adalah salah satu toko yang menurut gua dijadikan rekomendasi dengan line up yang menurut gua cukup komplit, mulai dari amplifier, efek, senar juga banyak, ada softcase gig bag juga masuk ya. Iya. Perkusi mulai dari untuk merawat gitar itu lengkap. Nanti untuk alamat kita cantumin di deskripsi soal 3 negeri. Ada di map juga kan ya, 3 negeri music store. Tadi aku juga lewat map. Sekali lagi terima kasih buat Ci Anifa dan Toko Musik 3 Negeri untuk kesempatannya. Mungkin ada pesan-pesan buat followers-followers kita nih, pencipta gitar dari 3 negeri? Iya, mau nyari gitar boleh kesini. Hmm. Ya, khususnya Segovia pasti ada di sini. Segovia. Gitu aja. Oke, siap. Sukses terus buat 3 negeri. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Bye.